Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imron Pagisel ya. Teman-teman, hari ini Senin 24 Juli 2023 ya. Kita mengadakan pengecoran jalan lingkungan ya. Rencananya ada 4 jalan yang kita akan cor pada malam ini. Kurang lebih 130 kubik lah ya. Maju. Ya, mulai tadi jam 5-an lah ya, pukul 17.00 barat. Sampai saat ini kita sudah mobil keempat sudah keluar, dan ini adalah mobil yang kelima ya teman-teman ya. Mobil kelima sedang bongkar. 19.20 menit, dan nanti di jalan yang lain ya, nanti menggunakan pompa ya, karena ini kebetulan memang kita tidak menggunakan pompa. Mobil atau armadanya langsung masuk ke lokasi, tapi nanti di jalan yang lain nanti menggunakan mobil pompa ya. Tolong diklik subscribe yang warna merah ya, dan jangan lupa loncengnya juga diklik supaya Anda tidak ketinggalan dengan channel Imronse. Kalau subscribe-nya sudah hitam, jangan di-subscribe lagi ya. Terima kasih. Lahannya untuk jalan ini masih segini ya. Mobil yang ke-8 sudah parkir lagi ya, sudah nunggu mantap ini ya. Cuacanya mendukung. Mudah-mudahan cepat kelarnya. Mohon doanya ya teman-teman ya, biar lancar semuanya. Dari rencana 20 unit mobil. Mobil yang ke-8 sudah mulai masuk ya. Pukul 20.08 menit. Tuh teman-teman ya, mobil yang ke-8 ya, sudah mulai curah. Blok B5 B6 ya. Jalan blok B5 B6. Pukul 20.30 ya. Mobil yang ke-9 curah. Mobil ke-10 curah. Pukul 20.46 menit. Nah, untuk saat
saat ini kita akan pindah jalan blok B2, B5 ya teman-teman ya. Jadi ini menggunakan pompa. Karena ada belok-belokan ya, sehingga mobil nggak bisa masuk. Kita harus menggunakan pompa ya. Sedang diaduk. Ini masih mobil yang ke-10 ya. Tadi hanya terpakai sedikit, sekitar 1,5 kubik yang terpakai, dan sisanya mau kita buang ke blok B2 dan B5. Ini areal yang mau kita cor ya, menggunakan pompa ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, sebelah lainnya ya. Di ujung ada belokan kurang lebih 10 meter. Nah, ini para pekerjanya nih tuh. Nah. Ini adukan semen sudah jalan teman-teman ya, di stok nih tuh ya, tuh biar lancar. Bagi yang belum tahu, ini cara tuh, jadi sudah jalan ya. Tuh sudah. Ke-12. Masih di blok B2 B5. Mobil ke-13 ya. Mobil ke-13 bongkar pukul 22 lewat 31 menit. Diklik subscribe yang warna merah ya, dan jangan lupa loncengnya juga diklik supaya Anda tidak ketinggalan dengan channel Imronse. Kalau subscribe-nya sudah hitam, jangan di-subscribe lagi ya. Terima kasih. Pukul 23 lewat 34 menit ya. Kita sudah mulai curah di blok A8. Mobil ke-17 masuk, sudah mulai bongkar ya. Pukul 1.30 menit. Pukul 1.30 menit. Mobil ke-17 curah di blok A7. Pukul 1 lewat 45 menit. Bapak mandor mau ngegodok pisang. Pisangnya pisang mentah.
mobil ke 18 curah ya, pukul 2 lewat 11 menit. Mobil ke 19 masuk ya, persiapan curah pukul 2 lewat 36 menit. Ya, teman-teman ya. Berapa ini, Pak? 18. 18. Iya. Mobil ke 18. 122 nggak cukup. Mobil ke 19 masuk ya, persiapan curah pukul 2 lewat 36 menit. Ke 20 curah pukul 3 lewat 26 menit. Ini mobil yang terakhir ya teman-teman ya. Ini kita laksanakan secara manual ya, karena memang lokasinya sudah tidak memungkinkan. Jadi mobil pompa sudah ke depan untuk buang sisa-sisa yang ada di paralon, di pipanya. Sekarang lagi buang di depan dia. Ini mobil yang ke 20. Alhamdulillah pukul 4 lewat 45 menit. Mobil yang ke 20 selesai keluar ya. Dan masih kita lanjutkan dengan poles memoles. Tuh, ya. Jalan alternatifnya juga belum. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukungannya kepada channel Imronse, like, share, and subscribe tentunya ya, agar senantiasa eksis memberikan informasi terkini dan akurat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.